Di tantangan Lulu kali ini, kita bermain raja terakhir. Pemain akan diberikan pertanyaan dan yang berhasil menjawab akan dijadikan raja. Raja berhak memilih pemain lain untuk diberikan pertanyaan. Jika jawaban salah, maka pemain akan dianggap gugur. Jika berhasil menjawab, maka posisi raja akan dipindahkan ke pemain tersebut dan soal akan dilempar kembali ke peserta lain. Halo guys, balik lagi di tantangan Lulu, pinter gak lu? Oke, jadi kali ini gua Ompong bersama teman-teman gua bakal ngadain challenge tebak-tebakan yang akan dibacain oleh Koremon yang ada di belakang kamera. Nah, dengan gue sendiri Ardi, hari ini gue dikasih kuis sama tim produser gue yang ada di belakang rumah. Hai, gue Memel. Di kuis kali ini, tantangan ini, gue mau ngebuktiin kalau gue tuh raja terakhir. Karena gue tuh pinter, soalnya gue tuh bolos mulu waktu sekolah. Kalau gue sih di kuis kali ini gue nggak berharap menang sih, karena gue sebenarnya bego banget. Halo, gue Rian. Hari ini gue bakal dikasih pertanyaan-pertanyaan yang kalau gue bisa jawab, gue bakal menjadi raja terakhir. Hai, gue Karen. Ambisi gue menjadi raja karena gue membuktikan kalau raja itu nggak harus selalu cowok, tapi cewek juga bisa. Soalnya gue tuh yakin kalau gue itu the one and only raja sejagat. Buat Memel guys. Kuis raja terakhir. Pertanyaannya. Apa ini? Alat ukur kecepatan disebut speedometer. Ngangkat tangan. Gugur. Pertanyaan gugur kan? Pertanyaan gugur. Oh iya, kirain masih gugur. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Bilang. Ya. Gugur banget. Pokoknya ini enggak banyak-banyakan poin. Siap ya? Pertanyaannya. Apa nama sungai terpanjang di dunia? Ompong. Nil. Betul. Yoi. Gila, Ompong. Dapat. Ini pakai nih. Milih siapa? Pakai. Mas Ardi. Oke. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh Jepang? 10. 94. 1994. 8. Bukan tahunnya, berapa tahun? 7. 6. 9. 5. 4. Aduh, berapa? Lama kali. 2. 1. Lama. Gugur. Gugur. Dadah Mas Ardi. Oke. Berarti ini jawabannya akan dilempar tapi enggak boleh Ompong yang jawab ya. Oke, diulang pertanyaannya. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh Jepang? Rian. 3,5. Betul. Ompong katanya ke Rian ya? Kasih ke Rian. Oke, Rian mau pilih siapa? Memel. Baru dibilangnya kan? Baru dibilang. Oke, pertanyaan untuk Memel. Apa kepanjangan dari ASEAN? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gugur! Kalau salah, ini kalau jawab terus salah, gugur. Gugur. Enggak mau jawab. Satu. Oke, berarti pertanyaannya diulang. Apa kepanjangan dari ASEAN? Gue mungkin tahu tapi takut salah. Iya. Oke. Jawabannya jawabannya. Jawabannya Association of Southeast Asia Nation. Southeast Asia. Southeast Asia Nation. Kapan ya? Association S. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini rebutan lagi ya. Ya, ya, Yan. Patah dong. Ya, Thanos-nya langsung gitu. Ya. Apakah badan yang mengurusi kesehatan dunia? Rian. WHO. Betul. Siapa yang pilih? Ompong dulu dah. Oke. Alright. Oke. Pertanyaan untuk Ompong. Lu keluar aja lah. Mbak ini dong. Kak ini dong. Siapakah ketua DPR Republik Indonesia saat ini? Puan Maharani. Betul.
Pasti. PDIP garis keras nih, Bos. Pertanyaan untuk tiga orang lainnya ya. Siapakah penemu telepon? Rian lagi. Alexander Graham Bell. Gue sebel banget sama lo ya. Gue sebel banget sama lo deh. Omar, Omar lagi. Oke, okay, pertanyaan untuk Aini. Teori gravitasi bumi ditemukan oleh Gampang. Iya. Teng tong, gue gak tau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enggak, tar dulu, kan masih rebutan. Lagi, pertanyaan rebutan lagi ya. Masih pertanyaan yang sama. Teori gravitasi bumi ditemukan oleh Karen. Aduh, gue takut salah. Galileo Galilei. Salah. Siapa yang Isaac Newton? Betul, Isaac Newton. Guys. Dadah. Kok gugur? Enggak, kalau gugur enggak gugur. Aduh, mau gugur padahal. Enggak apa-apa. Lo harus ditunjuk dulu. Iya. Ya rusak nih Yan. Licin banget, licin. Pertanyaan selanjutnya ya. Ini rebutan nih. Si apa nama benua terluas di dunia? Ya silahkan deh kalau mau jawab deh. Oh ngepur. Ngepur. Rian. Asia. Betul. Rian mau pilih siapa? Bunda gue. Oke, okay, buat Karen ya. Eh bu. Mamalia terbesar di dunia adalah? Gajah? Depannya aja udah salah. Depannya aja udah mama. Gugur. Dadah. Enggak kayak menyusui. Enggak. Terbesar itu adalah paus. Iya, paus. Oh, iya. Ember tuh. Oke, tinggal 2 player nih ya. Rebutan. Sebutan teropong pada kapal selam disebut teropong. Teropong. Kalau udah rhyming pong. Ah, enggak. Teropong, pong. Teropong ngempong. Lo ini bang, cepat. Gue takut salah. Nggak tahu. Nggak tahu. Gak mau jawab. Gak mau jawab, mau beli truk aja dah. Ya. Gak mau jawab. Iya, kalau nggak mau jawab kita gimana? Ya? Gak apa-apa. Next pertanyaan ya. Periskop jawabannya. Periskop. Periskop. Periskop salah. Apa ibu kota dari negara Timor Leste? Iya, gak tau lagi gue. Kenapa tuh? Apaan Timor Leste ya? Gak tau juga. Skip om. Oke, skip. Jangan susah-susah. Peristiwa bertemunya sel telur dan sperma disebut Depong. Jangan Depong. Aduh, gak paham gue, gak paham masih kecil. Gak paham. Apa ya? Sperma dan sel telur. Disensor. Gak ada tahu. Nah. Oke, selanjutnya. Jawabannya dulu dong, kasih tahu. Jawabannya adalah fertilasi. Oh, fertilasi. Gak paham. Oke, kota yang disebut sebagai kota pelajar adalah Ompong. Jogja. Betul. Ompong. Pertanyaan buat Rian. Kata aku. Apa nama kimia dari air? Hidrogen. Salah. Dadah, H2O. Tapi hidrogen kan? Iya, hidrogen oksida. Iya. Oke guys, karena di sini semuanya pada culun, anjay. Kok gitu sih? Gue yang menang sendiri, jadi ya udah gue udah jadi pemenang dan mahkota terakhir di gue. Jangan lupa kalian tungguin di episode selanjutnya karena bakal ada lagi guys, oke? Okay? Dah.